harus cobain air di sini karena khasiatnya adalah bikin awet muda. Siapa yang mau awet muda? Kesini guys. Ini airnya jernih guys. Cuci muka di sini. Lihat, aku ingin awet muda. Wih, dingin banget. Wih. Seger banget airnya. Kita kemana nih Mas Dodi? Namanya The Chasm. The Chasm. What yeah. is the Chasm? Itu kita ada turun ke bawah ke pinggir sungai gitu. Sungai. Nah, terus ada batu-batu gede gitu yang karena kena air terus dia jadi bulat, jadi bolong gitu. Jadi kayak pusaran gitu. Kita bisa lihat. Nggak boleh pakai drone di sini guys. Karena banyak kapal kayak pesawat turis, scenic flights. Buat lihat pemandangan gitu. Tanya drone nggak boleh di sini. Tapi tadi kita udah sempat ngedrone di bawah sana. Kalau jalan kesana lihat kayak hutan keren ya. Ya di mana gitu. Your fault not there. Dia suka ngambil barang kayak monyet gitu ya. Apa? They are unique to the South Island of New Zealand. Jadi dia cuma ada di pulau selatan. Maksudnya di selatan New Zealand. The world's only mountain parrot. Jadi ini tuh satu, dia tuh masih saudaraan sama si banana Macau parrot. Dia masih sebuah saudaraan, tapi jenisnya kayak ini cuman ada di apa namanya, di gunung. Nah ini the world's only, jadi satu-satunya parrot yang ada di gunung. Highly intelligent. Kalau banana? Hah? Kalau banana? Banana itu apa sih, parrot apa sih dia tuh? Pak deh. Tadi di bawah mobil mbak ini mbak. Iya. Dia tuh pinter banget dan friendly katanya. However, they are endangered with fewer than 5,000 remaining in the world. Jadi tuh dia tuh udah apa sih endangered tuh bahasa Indonesia? Mau punah. Karena dia cuma tinggal 5,000 yang 5,000 burung yang ada di ini di alam sini. Let's go. Lihat guys, ini jadi air terjunnya dari sini. Dia membuat lubang, jadi batunya dihantam terus sampai batunya jadi begitu. Kalau di luar negeri itu bersih gitu, nggak ada buang sampah sembarangan sama sekali. Kalian lihat, deket-deket nggak? Ayo, nggak mau. Besok buat jumping lo. Besok lu lompat gitu shot ke bawah. Kalau lu lihat mana? Nah, itu tak lu. Lu yang lebih galak. Heran tuh gue. Guys, ini guys aku ngebekan. Lu nenek-nenek. Gua tuh ngebekan. Sini. Lihat itu bolong. Enggak mau, enggak. Sini. Jangan macam-macam lu. Jangan macam-macam. Rapi aman. Enggak lu lompat. Lu jangan macam-macam. Pakai baju jumping lompat. Lompat! Handphone gua jatuh! Lompat! Biasa kita paksa nih bungee jumping. Thank you.
udah sampai di apa Monkey apa? Monkey Creek. Konon katanya. Katanya siapa? Orang-orang sini. Banyak orang sini kan ya. Kita harus cobain air di sini karena khasiatnya adalah bikin awet muda. Siapa yang mau awet muda? Kesini guys. Nah ini airnya benar-benar air gunung ya? Iya mbak, air gunung. Kamu ngapain lah? Di sini mana ada tunggu ya. Ayo mau lihat dulu. Danger poison. Apaan tuh? Do not touch poison bait. Apaan tuh? Watch children at all times. Do not eat animals from this area. Poison bait or carcasses are deadly to dog. Di sini ada blue dog. Bludak, ngebludak. Maksudnya bukan bludak, tapi bebek biru. Wow, ini dia. Mbak, minta itu dong. Mbak, kopi dong, Mbak. Boleh, boleh. Kopi dong, Mbak. Mau kopi di gue? Hah? Kopi di gue? Mau dong, Mbak. Boleh nggak, Mbak? Ini matan kita. Biar lebih seger lagi, kita ngemut kopiko. Terus cuci muka kali ya gue ya. Eh berarti ambil air buru di sini boleh kali ya? Boleh nggak? Salat di sini. Betul. Ya gue nggak mau kenal lagi di sini. Masya Allah. Mau salat pak? Ini airnya jernih guys. Cuci muka di sini. Lihat, aku ingin awet muda. Wih dingin banget. Wih. Lihat deh. Wow. Kopiko. Pas banget. Gua di mobil udah ngantuk. Kopiko. Hah? Iya. Gila. Ini ya benar-benar dingin banget. Mau kopiko enggak? Kopi kok? Tuh, siapin. Pegang payung. Karena di sini silau banget, say. Oke okay, guys, kopi kok. Bos, mau dong. Mau, ini nih, ambil kopi kok. Ayo semuanya cuci muka, minum biar awet muda. Jadi mitosnya, kata orang-orang sini, air ini bisa diminum. Dan itu bikin awet muda. Gitu. Barusan juga nanya sih, misalkan kopi, oke, minum aja. Tapi emang bersih banget sih. Emang bersih banget. Seger banget airnya. Tapi dingin banget. Cuci muka. Wuuu, dingin. Udah kali ah. Tolong. Eh, apa tuh? Tolong. Katanya kalau minum air ini awet muda. Katanya, nih ya, ini katanya nih, yang minum air ini, sepatu palsu jadi asli. Awet muda. Ah, seger. Seger. Mau minum juga. Seger banget. Seger banget. Nih, lu coba roll nih kameramen. Arul mau. Katanya kalau minum air ini dapat gadis orang sini. Oh. Terus jangan dipotong. Bukan, bukan. Oke guys, jadi kita lagi ada konferensi meja bundar. Karena terjadi perdebatan siapa yang besok mau bungee jumping. Jadi besok Amelie, tuh Amelie yang... jangan ya sama Balala ya. Hah? Ini kan itu semuanya harus rewa. Adil gamre. Harus adil gamre. Enggak mau gitu. Jadi enggak boleh lah. Enggak boleh. Jadi apa? Harus. Besok slotnya ada 5, yang pasti udah 1 Raffi, sisanya tinggal 4. Kok belain Omeri sih? Iya, Kak. Iya, Bella. Sisanya tinggal 4. Ada 2 ya. Jadi nanti 7 dari sini, 4 orang akan ikut Raffi, 3 orang akan ikut gue jalan-jalan keliling kota Queenstown.
Ya, sama Mama. Oke. Mbak Mary yang Mbak Lala. Sama Om Mary sama Mbak Lala. Enggak bisa gitu. Jadi gini, misalnya kan bertujuh nih. Om Pimpa Alayum Gampeng misalnya nih ya. Misalnya yang beda sendiri Om Mary, berarti Om Mary aman. Terus Om Pimpa Alayum Gambreng Dret. Terus nanti pokoknya sisa satu itu yang itu. Nanti diulang lagi. Kan berarti sisa 6. Diulang lagi. Oh, berarti yang terakhir. Iya, jadi nanti ngambilnya yang terakhir. Oh, mau sambil makan. Ikut dulu. Pak Arum. Oh, mau. Kok oh, Pak Arum enggak ikut? Eh, ikut semuanya. Jadi tonton yang kamera. Ah, mau enggak? Bisa-bisa semuanya. Mau. Yuk. Perasaan lah enak nih. Oke. Ayo, jangan sampai Mary beda sendiri. Ya. Om Pimpa. Om Pimpa. Gua jurinya. Gambreng. Stop semuanya. Diam. 3-3. 4-4. Ulang. Ulang. Om Pimpa layum gambreng. Ulang. Tiga nih aman dong berarti. Tadi enggak beda kan kalau satu. Tiga udah aman. Enggak usah ini deh, enggak usah ini. Mas sampai subuh ini. Om Pimpa layum gambreng. Dua aman. Enggak. Om Pimpa layum gambreng. Aman. Gini. Ibu juri harus bener ya, Ibu juri. Sargantum. Jadi gini ya. Jadi nanti yang pokoknya gini sekarang gini. Yang lebih sedikit hitam atau putih, misalnya putih lebih sedikit daripada hitam. Berarti aman. Ma. Oke. Apa di jumping nah. Pokoknya dua atau tiga yang lebih sedikit aman. Oh, aman ya. Misalnya gampang lagi. Masih anak kecil. Wah, udah pokoknya nanti gua apa lu? Pokoknya gimana gue? Diam. Bingung gue dengan strategi. Gambleng. Malah. Ya, tiga. Ya. Ini aman dulu. Aman. Masih ada belum? Masih empat. Ini aman satu. Belum. Gambreng. Aduh. Alaman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gambreng. Aman. Aman. Suwir. Yang menang aman. Oke. Okay. Dun, telunjuk Dun, gue yakin telunjuk menang Dun. Jempol. Enggak bisa. Masa diulang, Mbak? Ulang, ini lihat. Enggak boleh ngelihat. Ulang. Halo, Mam. Dua-duanya merem ya. Satu, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Widun menang, lo kalah. Dapat besok jumping. Ayo. Ikut lagi. Satu orang dapat. Nih, oke, sudah. Kita sudah dapat satu orang yang akan baji jumping. Sansan. Oke, lanjut. Sekarang ini gimana ini? Lagi. Tadi lagi. Lagi. Timpa layum jumping. Stop. Dua. Ya, aman ya. Gambreng. Om Pimpa layum gambreng. Belum. Ini untuk pilih peserta kedua ya? Iya, peserta kedua. Mampus, Dun, lo hitam. Gambreng. Ini Dun aman. Astaga, lala. Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, gue ngitung. Merem. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lala menang. Balik lagi, jangan seneng dulu lah. Dua peserta banji jumping, ada Sensen dan Lemon. Lo pindah ke sana, maaf sebelah situ. Aduh. Layung gambreng. Stop. Tukang aman.
suruh ikut ya. Gak boleh curang, ini permainan gitu. Gak boleh curang, ini permainan. Gambreng. Kalau kayak gitu keputusannya mesti final, Mbak. Dia mesti ikut. Suruh ikut. Enggak. Ya. Tuh, patinya dia udah Mbak, bungkus Mbak itu udah. Udah bungkus. Jadi sekarang sekarang Mama tanya sama A. Ya, A aja yang milih. Sisanya ada Om Idun, Om Arul, Om Abral, Om Arul sama Om Eri. Siapa yang besok ikut baju nyamping? Om Eri. Ah, besok Om Eri ikut. Ya, yang jagain A siapa kalau ini Mama? Mama Balala ikut. Mama lagi jaga Rafa tuh jagain siapa? Mama. Mama. Pengen kabur, gak bisa bahasa Inggris. Itu sebuah peraturan yang harus kita hormati semua. Jadi bukan menyudutkan kamu. Ini udah jadi konten, kalau gak ada kabarnya penonton kecewa. Ya. Oh, maaf ya. Kenapa kita tiga-tiganya ikut? Ini udah jadi konten. Enggak, yang terakhir kontennya gak jelas. Kalau tayang terus Merinya gak ada, pasti kelihatan sakit remas. Biarin, mau sedih aja, mau dibully, bro amat. Gak bisa Terima. Jaga pintu, lihat. Rapatan jaga pintu, takut kabur. Om Meri mau pulang dulu ya, A. Enggak boleh. Lah, kan Om Meri mau ke kamar. Mau bobo. Om Meri, Om. Om Meri harus ikut atau enggak? Dari jurang yang tinggi. Ada batunya. Besok mohon maaf nih. A, enggak boleh. Iya boleh, besok Om Meri ikut damping besok. Gimana, Mak? Besok, Arul, Midun sama Abrar. Gak jalan-jalan sama aku. Ya, ayo. Gak mau. Lu gimana sih? Lu ngapain? Lu kok jutek sih? Gak mau.